Nenek, tapi dia ada acara keluarga sama dedinya. Terus dia juga every week suka selalu ada acara sosial, dia ngajarin anak-anak yang tidak mampu untuk belajar bahasa Inggris. Tadinya aku mau ngajak, cuman karena di hari ini ada acara, jadi nggak bisa diajak. Kalau yang kecil, masih baby banget kan. Kalau ketemu banyak orang, kadang-kadang dia masih agak-agak gitu. Dan masih cranky ya? Iya, masih agak cranky. Bentar lagi dia mau ulang tahun, tanggal 22 ini. Jadi istirahat di rumah, karena tanggal 24-nya kita bikinin acara sederhana. Perkembangannya? Sekarang udah berdiri, bentar lagi kayaknya mau mulai jalan. Aku manggil anakku kan bakso ikan. Sekarang udah bukan bakso ikan lagi karena gak sebulat bakso. Udah dia agak kurusan karena aktif banget. Karena dia gak bisa diem anaknya, jadi badannya emang kayak mengurangi berat badan karena dia baru mulai jalan, mau mulai jalan. Jadi dengan mulai jalan pengawasan itu lebih protektif gak sih? Iya, kelihatan sih aku turun 1 kilo ini. Dia gak bisa gerak, apalagi ntar kalau udah mulai lari kayaknya turun 3 kilo. Back to normal, karena itu harapanku. Bisa lebih kurus daripada sekarang. Untuk ngomongnya sendiri? Ngomongnya cuma bisa belum bisa manggil mama, cuma manggil papa, mamam. Kalau kita lewat dia manggilnya, hey, panggil dong mama. Enggak mau panggil mama, tetap panggil. Dia manggil aku papa loh. Papa. Padahal ini kan ibu-ibu ya. Harusnya mama.